namanya terong sambal belacan ya. Assalamualaikum, welcome back to our channel Dapa Family. Oke guys, hari ini kita mukbang lagi dengan menu spesial ya guys. Ini ada ikan kembung ramba-ramba yang khas lagi viral ya di Kota Medan. Kemudian ini ada sayur bunga pepaya. Ada juga yang bilang bunga kates ya guys. Ini dia. Oke, tampilan sangat menyelerakan guys. Bunga pepayanya. Terus ini ada satu lagi terong ungu dengan sambal belacan. Ini yang paling khas ya sambalnya guys ya. Nah, ini kita ditemani sama kerupuk jengkol ya guys. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Amin. Oke guys, hari ini kalian makan apa guys? Gimana kabar liburannya hari ini? Liburan kemana nih di penghujung akhir daripada liburan? Apakah jalan-jalan ke Brastagi, ke kota, keluar kota atau kemana guys? Atau ke pantai? Kalau kami ngajai guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ikan ramba-rambanya guys. Dan ini terong ungunya ya guys. Kalau terong ungu biasanya di kulit luarnya itu kita kupas ya guys, biar lembut. Karena kulit luarnya itu biasanya agak apa ya, kaku gitu ya, makan gak enak. Dicampur sama nasi ya guys. Wah, mantap guys. Ramba-ramba. Ramba-rambanya guys. Jadi ramba-ramba itu apa guys? Mungkin ada penonton yang nggak tahu. Jadi ramba-ramba itu guys, sayur khas Batak ya guys. Dia pakai daun bawang. Daun bawang. Namanya bawang Batak. Itu khasnya dari Toba ya. Mirip daun bawang ya, tapi dia lebih kecil. Ini sekilas penampilannya. Jadi dimakan keros-keros ya guys. Karena dia masaknya memang tidak terlalu masak matang. Masih agak keras. Wah, mantap ini guys. Ikan gembung rebusnya. Tapi sambal belacannya guys lumayan pedas ya. Yang hari ini beda sama hari biasanya guys. Wow, keren. Nah, ramba-ramba itu guys. Hah. Betul-betul ramba-ramba. Jadi namanya itu agak ditekan ya sedikit ya guys. Bukan ramba-ramba, beda. Ramba-ramba. Pandai gak guys bilangnya? Jadi kalau gembung rebus itu guys, hati-hati ada duri-duri kecil ya. Biasa ini guys hari ini menunya. Lalapannya guys. Oh iya. Tadi ada ini lupa ya.
lalapannya. Wow, kasih cabe, biar mantap guys. Jadi yang paling mantap itu rasanya gembung rebus, ramba-rambanya. Kita campur dulu sama apa ini, bunga pepaya. Wow, jadi bunga pepayanya guys, ini juga masaknya jangan terlalu lembut ya guys. Masih kraus-kraus juga, supaya lebih enak rasanya. Top guys. Agak pahit-pahit dikit tapi enak ya. Pahitnya nikmat guys. Sama kayak hidup guys, harus ada sedikit pahit-pahitnya guys. Biar lebih bervariasi. Ya enggak sih? Jadi kalau hidup itu udah biasa hidup enak, nggak enak juga kan pastinya. Harus ada ininya juga. Getir-getir, pahit, manis-manisnya, asem-asemnya. Biar mantap. Bener loh guys. Yang hari ini guys semuanya enak guys. Tapi pedes guys. Ditambah dengan lalapannya nih guys. Segar betul guys. Cabe rawit apa? Cabe sambal belatannya guys. Ketemu sama lalapan guys. Kayaknya harus coba itu. Sumpah beda rasanya. Sekali lagi guys ya, gini caranya. Ini ramba-rambanya guys, bukan mirip lagi guys, mengalahkan rasa ramba-ramba yang biasa kalian makan. Benar. Jadi kalau cuma mirip aja rasanya, itu belum mantap guys. Benar. Ini benar-benar mengalahkan rasa ramba-ramba yang biasa kalian beli di luar sana guys. Gak percaya coba kemari ya, datang aja ke rumah kami. Wah, udah kelihatan ini, keringatan guys. Makin panas. Itu pengaruh cabe sambal belacan tadi, luar biasa. Ini yang harus hati-hati guys. Jangan sampai juga kita termakan durinya ya guys. Itu dia tuh kita campur di sini. Wow.
Menyala guys, ini menyala. Panas. Buat cabenya. Tapi biarpun dia pedas guys, nagih loh guys rasanya. Waduh, coba lihat nih. Waduh. Rambah-rambah ya guys. Jadi aroma bawang bataknya itu yang buat kita apa nagih ya, sama sambal belacannya. Tapi ini nggak kalah enak juga sih guys. Pahit-pahitnya itu lengkap lah. Sebab rasa pahit itu warna mewarnai hidup guys, sama seperti makanan yang dari ini. Belum habis guys. Pedasnya di ujung guys ya, terakhir. Habis ini. Berasap guys. Habis. Okay, guys. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like ya guys. Masih ada yang sisa ikannya, nanti kita lanjutin lagi. Kemudian kalau kalian belum subscribe, kalian subscribe sekarang juga supaya kami lebih semangat buat video-video berikutnya yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu lagi dengan video kami yang selanjutnya. Sekali lagi. Panas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.